Satwa, kembali lagi dengan saya Heri. Hari ini saya kedatangan satwa baru lagi. Mau tahu jenisnya apa? Yuk kita langsung buka aja biar nggak kelamaan. Sekalian kita langsung mau setting tone-nya. Yaitu Bearded Dragon. Woo! Ini jenis kadal sih sebenarnya. Untuk jenis, untuk warnanya kurang paham sih, soalnya baru pertama kali ini kedatangan Bearded Dragon. Untuk size nya sekitaran 20 cm. Untuk Bearded Dragon ini hidupnya di suhu yang sangat panas, teman-teman. Dia hidupnya di gurun pasir, jadi kita tone-nya sesuaikan untuk di habitat aslinya. Kita buat suhunya agak panas. Kita langsung aja setting, teman-teman, ya, biar nggak kelamaan. Kasian juga, biar nggak stres. Untuk tone-nya saya menggunakan aquarium, ya. Untuk panjangnya 70, lebar ke belakang 40, tinggi 50. Langsung aja kita setting, ya. Untuk alasnya saya menggunakan koran bekas. Kita taruh sini aja. Seperti itu, kita alasnya kasih simple aja. Kita kasih pakaiin koran bekas, lalu kita coba tambahin batang kayu. Ini settingnya. Untuk settingnya sih belum terlalu paham sekali, jadi kita setting sesimpel mungkin. Yang penting suhunya tetap terjaga agar Bearded Dragon-nya tetap sehat. Kita taruh tempat pakannya. Ya, tanknya sudah ready. Langsung kita masukin Bearded Dragon-nya. Untuk Bearded Dragon, untuk pakannya, dia pakannya serangga, ya, teman-teman. Seperti ulat Hongkong, jangkrik, dan juga ada yang ngasih sayur-sayuran. Biar nggak kelamaan, kita langsung aja masukin, ya. Untuk jenis kelaminnya kurang paham, ya, soalnya kita di tempat belinya juga belum bisa prediksi. Kebetulan masih agak kecil, jadi nunggu agak besaran baru bisa prediksi untuk kelaminnya. Jadi untuk namanya kita kasih nama Jeki aja, soalnya kelamin masih belum paham nih. Kita kasih nama Jeki, ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang punya masukan atau saran bisa komen di bawah, ya. Kebetulan saya masih awam sekali untuk di reptil jenis Bearded Dragon. Sekian video dari saya. Silakan bagi yang belum subscribe, subscribe.
dan juga comment and share.